Sebagai dorongan untuk melihat lebih banyak penterjemahan dilakukan dalam negara, satu skim insentif akan diperkenal untuk para penterjemah. Dana RM1 juta disediakan dan akan disalur mulai tahun depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, dana itu bagi mendorong lebih ramai penterjemah menumpukan sepenuh masa menterjemah kandungan pelbagai bidang, khususnya sains dan teknologi. Beliau melihat bidang penterjemahan di negara ini semakin berkembang dengan penyertaan lebih banyak agensi swasta yang menjadikan bidang itu sebagai satu kerjaya profesional. Jadi bidang-bidang seperti ini kalau tidak ada penterjemah, maka mungkin ilmu yang kita kandaki tidak akan dapat kita hasilkan untuk upaya anak-anak kita membaca. Tan Sri Muhyiddin berucap pada majlis penyampaian anugerah terjemah negara 2012 di Putrajaya. Penterjemah mempunyai peranan amat besar termasuk menggalakkan perkenalan kebudayaan dan perkongsian pemikiran di peringkat antarabangsa. Dalam bahasa kebangsaan ini perlu diputuskan. Ini penting kerana proses seperti ini bukan saja akan memuaskan penyebaran ilmu pengetahuan pada setiap lapisan masyarakat di negara kita, malah akan meningkatkan lagi kedudukan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu. Pada majlis itu, Khalidah Adibah Amin atau lebih dikenali sebagai Adibah Amin dipilih penerima pertama anugerah Tokoh Terjemahan Negara 2012.